bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. So sebelum ni awak dah belajar sin, tangent, cos, dia punya sekuan pertama, sekuan kedua, ketiga, keempat. Okay, kalau kita tengok buku teks ni, muka surat 202. Okay, siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 202. Okay, ini yang awak dah belajar sebelum ini, bulatan. Okay, sin, tangent, cos. Okay, kita untuk trigonometri biasanya tuar casuh. Okay, so sukuan di mana dia positif, di mana dia negatif, itu sisi cos. Okay, kena tahulah di mana positif negatif dia. So hari ni kita nak belajar cara nak melukis, melakar graf sin, cos, tangent, sebab untuk kemahiran seterusnya nanti berkait dengan ilmu yang awak belajar hari ini. Okay, so hari ni kita nak melukis. Okay, melukis. Melukis. Okay, besar sikit. Okay, hari ni kita nak melukis fungsi, graf fungsi trigonometri, iaitu graf sin, graf cos dan graf tangent. Okay, kosong. Darjah 360 darjah. Satu bulatan lah. Satu bulatan. Okay, lepas kita lukis, kita banding beza ciri-ciri graf tersebut. Okay, so ini dalam buku teks awak. Okay, dia kata selepas kita membuat pemeriksaan jantung di hospital, doktor akan menerangkan keadaan jantung kita berdasarkan keputusan elektrokardiogram. Okay, graf elektrokardiogram mempunyai ciri-ciri graf fungsi trigonometri. Okay, nampak graf tu . Apakah ciri-ciri tersebut? Dia repeat ni jantung. Okay, so ini kita punya standard pembelajaran hari ini nak melukis graf. Okay, ini dia punya bulatan. Dia punya jejari kecil, besar. Semakin besar jejari dia, panjang jejari. Okay, gambar dia. Kita tengok. Okay, ini skala. Okay, skala ni maksudnya ini 1 cm 1 unit, 2 cm 1 unit, 5 cm 1 unit, 20 cm 1 unit. Okay, ini pergerakan dekat pasi X. Ini tak ada perubahan apa-apa dekat pasi Y. Okay, semenjak jari dia berbeza. Okay, kita tengok satu-satu. Kita tekan sin. Okay, titik melukis. Okay, kita tengok ini sudut 61 darjah. Dia akan berada di atas lah di sukun yang pertama. Okay, so dekat sukun kedua dia akan menurun. Okay, dan dia potong dekat 180. Potong kat 180, kemudian dia negatif. Dan pada 270 dia akan naik balik. Dan dia potong balik pasi X dekat 360. So kalau cikgu repeat, dia akan menghasilkan satu graf. Ini dipanggil graf sin. Dia berbentuk S, nampak . Okey, kalau kita perhatikan. Okey, graf ini bermula dengan kosong. Okey, 90. Ini sudut 90 darjah. Ini sudut 180 darjah sama dengan kosong. Okey, 270 sama dengan negatif 1. Okey, jika 360 ataupun 0 sama dengan 0. Okey, so ini graf sin, sinus. Okey, titik atas ini, titik atas ni, dia ada tempat cantik tak? Okey, tak pula. Okey, titik atas ini, titik atas sebenarnya. Okey, okey, titik atas ini dipanggil titik, kita print screen lah. Print screen. Okey, so titik atas ini, titik atas ini, kita pakai warna lain lah. Okey, okey, titik atas ini kita panggil
titik maksimum. Okey, titik maksimum. Jadi tulisan ini pula kita tukar. Ambil merah tadi lah, tapi color purple. Okey. Ini titik maksimum. Okey, maksimum dia ialah 1. Maksimum dia ialah 1. Okey. Manakala ini adalah titik minimum. Okey, minimum dia ialah negatif 1. Dia bermula dekat sifar kosong. Dia naik sampai maksimum 1 dan dia turun balik. Dia memintas dekat 180. Okey, dekat 180 dia terus turun macam kau terbang yang terhempas kan. Okey, sampai dekat 270 dia stop. Dia sampai titik minimum dan dia akan naik balik. Kapal terbang tu tak jadi terhempas kan. Naik balik dan dia akan stop dekat 360. Okey, so ini graf sin. Kita tengok pula graf cos dengan tangent . Kita masukkan siap-siap ruang kosong. Okey, kita tengok graf tangent pula. Ini sin, ini cos. Okey. Semula. Okey. So kita tengok cos pula. Okey, kita tengok cos. Ini apa gerakan dia? Ini cos . Okey, daripada hasil yang kita nampak kat sini, okey, green screen. Boleh cunting dia sana. Okey. Okey, daripada yang kita nampak ini, graf cos dia berbentuk graf senyum. Okey, graf senyum. So, jika soalan kata lakarkan graf y sama dengan a cos x. Dia minta awak lukis graf cos. Okey. Ada satu, ada negatif satu. Ini asas graf dia. Okey, masih kosong, 90, 180, 270, 360. Macam mana nak ingat? Okey, ini bulatan, ini kosong, ini 90, ini 180, ini 270, dia akan ke 360 semula. Okay, so benda tu kita salin dekat pasti X. Okay, kemudian graf cos ini dia akan bermula daripada 1. Dia menurun. Ingat ini titik maksimum dia . Dia menurun. Dia akan memotong dekat 90. Dia memotong dekat 90. Kemudian dia turun lagi. Dia akan berjumpa titik minimum dekat negatif 1. Okay, titik minimum. Okay, minimum dia negatif 1. Lepas jumpa titik minimum, dia akan naik semula. Memintas dekat 270 dan dia akan stop dekat 360 kalau yang asas lah. So ini graf cos. Okay, kena ingat . Dia lalu dekat 90 dengan 270. Start dekat 0, berhenti dekat 360. Maksudnya kalau kita nak ingat dekat bulatan senang. 90. 270 tempat dia pintas. Okey, manakala 0 dengan 360 tempat dia mula dan tamat. Ni. Okey. Dan 180 dia punya titik minimum. Kalau kena ingat, dapat bayangkan dalam bentuk bulatan lah . Okey. Seterusnya kita try tangent pula. Okey, kita gerakkan. Ini nilai dia 0 . Jika sudut kita tangentnya kosong sampai dia tak sampai 90 . Dia tak sampai 90. Dekat mana ni? Okey. Ni 45. 45 . So 45 kalau kita nampak 45 tu separuh daripada 90. So dia naik tu sebelum 45 tu . Okey, dia naik. So dia tak sampai 90 tau, sebelum 90. So bila 90 je. Okay. 91. Okay, bila 100. Kita naikkan sikit. Dia bila muncul . Bila 120.
Dia mula muncul dekat line yang kedua. Dia memotong dekat 180. Okay. Kalau kita teruskan lagi, dia akan naik atas. Sampai dekat 270. 270, dia akan terus lagi tau. Dia terus. Tetapi, dia dekat area 300. Okay. Dekat 300, dia akan muncul di line yang ketiga. So, 360. Okay. So, kita nak bagi panduan sedikit. Kalau soalan minta awak lakarkan graf tangent. So, awak buat, boleh buat macam ni. Eh. Okay. Buat garisan paksi Y. Okay, paksi Y. Tandakan 1. Tandakan negatif 1. Okay, ini masih sama. Ini masih sama. 90, 180, 270, 360. Ini paksi X, ini paksi Y, sini kosong. Okey. Awak buat garis putus-putus. Eh, buat garis putus-putus dekat 90 ni. Okey. Sama dengan 270. Bila awak nak melakar. Okey. Daripada kosong, daripada kosong, awak bawa naik atas. Ingat tak tadi kita gerak sampai 45? Separuhnya 45 kan? Okay. So dia akan naik atas. Tapi dia tak touch tau garis putus-putus ni. Ha, tu cara nak lukis dia. Dan dia sebenarnya akan terus dan tak berhenti. Dia infinity. Okay. Untuk garisan yang kedua. Sebab tu cikgu suruh buat garis putus-putus ni. Awak boleh tarik daripada atas. Tapi jangan kena eh. Sebab dia infinity dan dia menghampiri. Turun bawah, dia melengkung, potong dekat 180 dan dia turun bawah. Dia macam bentuk S sikit lah eh. Tapi ingat jangan lalu, jangan terkena garis putus-putus ni. Okay. So yang ketiga, dia start dengan 360. Sama juga, dia turun. Okay. Tapi jangan sentuh garis putus-putus ni. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay. Jarak ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Ini empat sukuannya lah. Okey, empat sukuan. Tapi dekat 90 dengan 270 tak ada garisan yang melalui dia. So itu cara nak lukis graf tangent. Okey, kita tengok aktiviti dia kata hasil mobilisasi yang kita buat tadi. Okey, hasil dari mobilisasi minda 3 kita dapati bahawa kita tengok sign dulu eh. Graf sin, okay, dia mempunyai nilai maksimum 1. Ha, ini nilai maksimum dia. Ini titik maksimum dia. Dan dia dapat titik maksimum apabila X-nya 90. Okay. So, dia mendapat titik maksimum negatif 1 semasa X sama dengan 270. Okay. So, kalau dia kata paksi X, apa nombor apa yang dia memintas dekat paksi X di mana? Eh, graf sini dia memintas paksi X di mana? Memintas tu maksudnya dia lalulah. Okey, kosong. Dia starting dengan kosong eh. 180 dan 360. Kosong, 180, 360. So, dia memintas pada paksi Y. Y sama dengan kosong. Ni paksi Y dia memintas dekat kosong. So, graf sin dia start daripada kosong eh. Kosong, naik, turun dan naik balik. Okey, ni graf cos. Graf cos, ni graf asas eh semua ni. Okey, masih ada 1, masih ada negatif 1. Tapi kali ni dia starting dekat 1, bukan kosong. Okey, sin dekat kosong, cos dekat 1. Okey, so nilai maksimum dia ada kosong dan 360. Masa tingkatan 4, bab 1 kita dah belajar titik maksimum, titik minimum kan? So ini paling tinggi, paling maksimum. So ini paling tinggi, paling maksimum. So dia berada dekat kosong darjah dan 360 darjah. Ha, itu titik maksimum dia. So mana satu titik minimum dia? Mestilah yang bawah ni. Kita dah belajar dulu kan dekat tempat. So titik minimum dia dekat negatif 1 apabila X sama dengan 180. Okay. Okay. So dia kata apa dia memintas dekat paksi X dekat 90 dan 270.
Adakah dia memintas pada part segi Y? Ya, dia memintas pada 1. Dia start dengan 1. Ini cos. Okay, kita tengok tangent. Tangent ni dia berbeza. Nilai maksimum dia infinity. Dia tiada nilai maksimum. Kalau awak nak mudah ingat, sin graf dia turun, naik, turun balik. Betul tak? Okay. Turun, naik, turun balik. Okay. Tetapi graf cos, okay, dia turun, naik, dia bentuk U kan? Kalau sin, dia bentuk S kan? Okay. Cos ada melengkung. Sin ada melengkung. Tetapi tangent tak ada melengkung. Dan dia ada 3 garisan dan dia boleh diteruskan ni. Dia infinity, tak tertakrif. Okay. Jadi dia nilai maksimum dia infinity. Ini simbol dia. So kalau kita nak sebut infinity, maksudnya tidak tertakrif. Dan nilai minimum dia ialah negatif tak tertakrif. Okay, sebab tak tertakrif tu sebelah atas positif. Dan nilai minimum dia tak tertarifnya dekat negatif bawah-bawah. Tak tahu bila dia stop eh. So dia memintas pada paksi X. Okay. Pada X sama dengan kosong. 1. Okay. Pada X sama dengan 180. Pada X sama dengan 360. Dia memintas. Okay. Adakah dia memintas dekat paksi Y? Okay. Tangent 90 dan 270 tidak tertarif. Dia memintas pada paksi Y dekat kosong. So starting dia kosong. Kalau masih ingat tadi, sin, padahal lain sangat. Dia start dengan kosong eh. Ha, ini graf sin. Dia start dengan kosong. Okay. Tangent pun start dengan kosong. Tapi cos dia start dengan 1. Okay. Okay. Seterusnya, kita tengok latih kendiri 6.2a. Tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut ialah graf sinus, cos, tangent. Tadi kita dah belajar sinus dia berbentuk S. Naik, turun balik. Kosinus berbentuk U. Tangent dia ada garisan. Daripada kosong naik atas. Okay. Turun bawah. Daripada paksi X, dia turun bawah. Eh. Paksi bawah. Ha, ini sin, cos, tangent. Jadi A, A kita perhatikan. Dia start dekat 1 kat sini. Kan tadi kita dah belajar. Sin bermula dekat kosong. Tangent bermula dekat kosong. Cos, nah, dia bermula kat sini. So ini adalah graf kosinus. Eh? Sama ada setiap ialah graf kosinus dan yang okey. Saya ingat dia nak kita kena buat yang fx cos sin tu. Okey, cuma dia tanya namakan sahaja. So ini graf kosinus. Okey. Yang ini okey. Nampak tak dia dia ambil separuh sahaja. Tadi saya dah jawab bila nak lukis graf tangent, kita ada garis lukis garis putus-putus. Nampak kat sini ada garis putus-putus. Lagipun dia menurun ni 180. So ini adalah tangent. Okay. So ini nampak tak ini, walaupun kita belajar tadi sin graf dia start daripada kosong, turun bawah, naik atas eh. Ini kosong. Ini 360. Okey, bahagi 2 180. Sini mesti 270. Sini mesti 90. So sekarang dia ambil 180 ni. Dia ambil 180 360. So dia ambil kawasan ini. So ini graf sinus ataupun sin. Mudah je kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Lakarkan graf Y sama dengan sin X dengan keadaannya 90 X 270. Okay. So, awak kita pergi grid lah eh. You grid. Senang sikit nak melukis. Okay, kita tutup. Besarkan sikit. Okay, kita try lah eh. Okay. So, buat garisan. Saya malah nak pakai pembaris apa eh. Okay, buat garisan. Paksi X. Ini paksi Y. Okay. So, nak keluar pula ni. Padang pula.
Okay. So dia nak graf sin 90. So bila dia kata kat sini 90, so kita kena starting dengan 90 lah. Okay. Kalau masih ingat, okay, dia turun naik. Okay. Ini kosong. Ini 180. Ini 360. Dia potong dekat 270. Minimum dia 270. Maximum dia 90. Now, kita start dekat 90 ni. Sampai 270. Ha, kita lukis yang saya kotakkan ni sahaja. Jadi, kita tanda kat sini 1. Sini, kita tanda negatif 1. So, dia berada di atas. Okay. Kemudian, dia melalui 180. Kemudian, dia turun bawah dekat 270. Okay. So, dia memotong dekat 180 dan titik maksimum dia negatif 1. Jadi, awak lukis macam ni. Okay. Tapi macam nampak kecut kan? Ha, kita guna skala yang sama lah eh. Nampak riung sikit. Okay. Okay, ini kosong. Okay. 180. Ini 270. Ini 90. Eh. Okay, kita ambil yang sini. 1. So, skala dia sama. Jadi, kembangnya nampak nanti eh. So, ini X. Okay. Saya lakarkan balik kat bawah sini. Okay. Ini graf sin kita. Turun naik. Okay. Ini kosong. Ini 180. 360. Okay. Dia titik minimum 270. Titik maksimum 90. So sekarang ni soalan minta 90, 270. 90, 270. So kita lukis yang ini. Okay. So 270, dia potong kat sini, dia lalu kat sini. Turun. Macam tu lah, dia melengkung ni. Dia melengkung. So, dia minta takarkan. Okay. So, itu 2A. Kita tengok 2B. Okay, kita tengok 2B pula. Okay, dia minta takarkan cos X dengan 45, 225. So, kita ingat balik graf cos. Okay, kosong. 90. 180. 270. 360. Ini X. Ini 1. Bawah negatif 1. Dia start daripada 1. Okay, daripada 1. Dia lalu kat 90. Okay. Dia lalu sampai dekat 180, okey, dia naik balik dekat 270, dia pintas dan dia akan stop dekat 360. Macam tu. Ini graf basic eh. Okey, so sekarang ni soalan nak kita lukis 45 hingga 225. Dia kecikkan lagi 45. So 45 ni separuh sebelum 90 ni. So bila kita lukis, saya lihat pula ni. Kita pakai baris lah. Dia lambat sikit lah. Boleh lah. Okay. Okay. Macam malas kadang-kadang guna ruler ni. Lambat. Ni tulisan cantik ni. Ingat pula. Okay. So tengah ni. Okay. Okay. So, kita dah ada paksi X. Kita dah ada paksi Y. Panjang saya buat. Okay. So, sini kosong. Okay. Sekarang dia nak 45. So, kita tak boleh tulis kosong. Kita start dengan 45 sini. Okay.
Tandakan. Tirulah. Okey, ini 45. Okey, 45 dia nak sampai 225. 270 so bagi 2, 225 kat sini eh. Dapat nampak? Ha, ini garisan kita. Okey, 45, 90. Tanda lagi. Okey, ini 45, 90. Tambah lagi 45. 135. 4, 135. Okey, tambah 45 lagi. 180. Okey. Tambah 45 lagi. 225. Ha, okey. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bila kita dah ada tanda. Okey, ini kos kan? Kos dia 1, negatif 1. Okey, dia masih sama. Cuma starting dia. So, kalau 90, dia lalu dekat 90 kan? Graf asal ni dia lalu dekat 90. Dia lalu kat 270. 180 ni dia punya titik minimum. Titik minimum. Okey. So, daripada atas ni. Okey. Dia lalu 45 kan? 45 separuh daripada 90. So, kalau daripada satu sana gerak. Okey. Dia naik balik. Kalau 270 kat sini. Okey, dia naik sini. So, dia nak sekarat sini je. Okey, dia nak sekarat sini sahaja. Okey, so awak boleh padam sini sebab dia nak sampai 225 sahaja. So, awak boleh padam kawasan yang sebelah sini. Okey. Sebab kenapa saya buat 270? Sebab senang nak cari tempat dia dipotong dekat pasir X tu kat mana. Ha. Jadi sebab tu kita buat kat situ. Kalau yang ini pula 90, 45. So sini kosong kan? Sini kosong kan? So ini satu. Ini satu. Sorry. Padam. Comot pula. Nak senang. Erasing. Okay. Okay, kita padam balik. Hilang pula garisan tu. Okay, nak mudah faham eh. Draw ruler. Okay, ini garisan. Pasir X. Okay. Ini Y kita. Okay. So, ini tadi 45. Okay, 45. So, ini 45, 90, 135, 180, 225. Untuk mudah melukis, saya letak kat sini 270. 270 dan saya tambah juga kosong. Okay. Sebab mudah eh. Ini 1, ini negatif 1. Okay. So, sekarang dia kita lukis graf kos. Dia start dekat 1. Okay. Dia potong dekat 90. Okay. Ini maksimum dia. So minimum dia 180. Okay. Dan dia akan naik dekat 270. Dan dia akan stop dekat 360. Jadi bila cikgu lakar. Macam mana nak cantik. Okay, awak boleh beli pembaris yang fleksibel eh. Yang boleh melengkung. Boleh lah eh. Okay. Jadi, so dia dah ada garisan ni. Dia nak 45 hingga 225 sahaja. Jadi, okay. Daripada sini, saya tandakan. Supaya kita tahu startingnya kat mana eh. Ini kita tandakan. Saya tandakan 225 dekat sini. Okay. Jadi saya nak padam.
yang ini. So tekan hijau. Okay, so kita just draw yang kita dah garis tadi lah. Yang dah pangkar tadi. Tomat pula lukisan saya. Okay, dari sini lah. 225 kan? 225 sini. Okay. Boleh lah. Okay, ini jangan lupa pasir Y tadi. Pasir Y nya terhilang. Okay. So yang tepi ni ini tak jadi, tak guna. Okay, ini sebagai panduan kita je tadi. Okay. Ini yang satu ini jadi setengah. Satu kat atas tadi. Satu kat sini. Sini negatif satu. Okay. Boleh? Lama sikit lah. Tapi ini kena tunjuk juga. Mana tahu soalan keluar kan? Okay. Seterusnya. Okay. Darjah di sebelah menunjukkan tiga graf trigonometri bagi sudut di antara kosong darjah dengan 90 darjah. Kenal pasti persamaan graf 1, 2 dan 3. Okay. Graf 1, graf apa? Dia start dengan 1. Cos. Graf 1 warna biru Graf 1 ni yang warna biru. Okay, dia start dengan 1. Hanya graf tangent dengan sin yang start dengan 1. Okay, so dia untuk graf sin, dia start, dia melengkung dan dia nak mula turun bawah. Kalau graf tangent daripada positif, dia akan naik atas dan tak tahu, ni dia infinity. Okay, okay, so nombor 1 ini graf tangent. Okay, graf tangent. Okay, nombor 2 ini tangent. Graf 2 ialah sin. Graf 3 ialah cos. Hanya cos start dengan 1. Okay, so kenal pasti persamaan graf 1. So graf 1 ialah graf tangent. Y sama dengan tan x. Kenapa kita guna y sama dengan tan x? Dia nak persamaan. So persamaan kan biasa kita tulis y sama dengan mx tambah c kan? Okay, so kali ini kita buat y sama dengan tangent x. Sebab kat sini x. Kalau kat sini y, kalau kat ujung sini r, y sama dengan tangent r. Okey. Tiada nilai maksimum. Tiada nilai maksimum. Okey. Tiada nilai maksimum. Nilai minimum ialah kosong. Okey. Dia tak ada nilai maksimum. Maksudnya dia infinity. Dia boleh diteruskan lagi. Dan graf tangent ni dia boleh turun dan tak tahu stop kat mana. Minimum Dia tak ada maksimum, tak ada minimum. Okay. Graf 2. Okay. Graf 2 ialah sin. Okay. Nilai maksimum dia 1. Nilai maksimum dia 1. So kalau kita masih ingat graf sin, dia start dengan 1. Dia naik atas, dia turun, dia naik balik. Okay. Ini 90. Ini 180. Ini 270. Ini 360. 1. Negatif 1. Okay. So, titik maksimum dia 90. Titik minimum dia 270. Okay. Tapi untuk graf sin ni dia kata nilai maksimum dia ialah 1. Okay. Nilai minimum dia 0. Kenapa? Dia berdasarkan darjah ini. So nilai minimum dia bila y-nya ialah 0. Maksimum dia bila y-nya 1. Ni atas, dia turun bawah, ini minimum dia. Berapa nilai dia? Tengok depan ni. 0. Okay, kita tengok yang ketiga. Cos. Cos ialah nilai maksimum dia 1. Okay, cos. So, nilai minimum dia 0. Okay, 0. Okay. Nilai minimum dia 0 cos. Sebab dia turun. Okay, yang kita terang tadi graf cos cross, bila ini minimum, dia menurun. So, titik yang paling rendah dia di sini. So, kita tengok mata kita kat sini. Tadi graf C, okay. Dia start dengan kosong,
So ini nilai paling rendah dia, kosong minimum, dan dia naik dan dia stop di sini. Okay, nak tahu nilai maksimum dia tempat stop ni, kita tengok mata kita dekat paksi Y. So satu, maksimum dia satu, minimum dia kosong. Okay, so itu soalan nombor tiga. Seterusnya soalan nombor empat. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut, nyatakan nilai X apabila Y adalah maksimum. Dan nyatakan nilai maksimum tersebut. Okay. Nyatakan nilai X bila Y adalah maksimum. Okay, kita tengok soalan 4A. So, untuk faham soalan ini, awak kena rujuk balik graf sin. Kalau dah hafal, senang eh. Ha, ini cikgu sertakan kat sini. So, kalau awak tak ni buku teks, awak hafal lagi bagus eh. Kalau tulis banyak kali, nanti lama-lama dia ingat. Okay. 90. Ini sudut yang bulatan eh. Ini kosong. 90. 180. 270. 360. So, kita tulis kat sini. 180. 270. 360. Ini paksi X kita. Ini paksi Y kita. 1. Negatif 1. Okay. So sekarang ni kita lakar 1, dia akan potong dekat 180. Okey. Dia akan ada titik maksimum kat minimum kat sini dan dia akan naik. Sorry. Okey. Ini graf apa? Cos. Ini graf cos. Cross. Kita nak lukis graf sin. Lama. Okey, sorry. Kita lukis kat sini lah eh. Okay. So, kita nak lukis graf sin. Sorry. Ni sin. Okay. Ini kosong. 90. 180. 270. 360. Ini paksi X. Ini paksi Y. Atasnya ada 1. Bawah ada negatif 1. So, sin dia start dengan kosong. Okay. Kosong naik. So, maksimum dia dekat sini. Dia turun dekat 180. 270 minimum dia. Dia lalu dekat 360. Sini. Dia stop. Okay. So, sekarang ni nyatakan nilai X apabila Y adalah maksimum. So, maksimum dia ialah 1. Maksimum dia ialah 1. Bila Y maksimum, X sama dengan, okay, ni X maksimum kan? Okay, X sama dengan 90. X sama dengan 90. Okay. Okay, X sama dengan 90. Okay, nampak tak ni? Jawapan belakang awak kan, geng, jangan jawapan belakang. X 90, Y sama dengan 1. Jika Y maksimum, maksimum dia 1. Okay, X dia 90. Okay, kita tengok soalan 4B. 4B, cos. Kali ni kita graf cos pula. Okay, sama. Saya sajalah kar supaya awak mudah ingat. Okay, 90, 180, 270, 360. Okay, ini X. So, ini 1, bawah negatif 1. Graf kita start daripada 1, dia akan turun ke 90. Okay, dia punya titik minimum dia dekat 180. Dia pintas kat 270 dan maksimum semula dekat 360. Okay, so dia ada 2 titik maksimum, dia ada 1 titik minimum. Ini maksimum. Okay, yang ini min. Okay, soalan kata sekarang. Cari nilai X bila Y ialah maksimum. Bila Y ialah maksimum, Y-nya satulah. So, X-nya ada. Bila Y-nya maksimum, okay, tengok kat sini garisan ni. Siapa yang kena garisan ni? Okay, kosong. 360. Bila X sama dengan kosong darjah dan 360 darjah. Done eh? Okay, boleh buat done, boleh buat koma. Okay. Seterusnya, soalan yang 4C, tangent. Ini pun sama, graf. Okay, graf. Kosong. Boleh juga dah eh. 90, 180,
270360. Ini X. Okey, ini 1. Ni Y. Bawah kita letak jugalah negatif 1. Okey, macam saya cakap tadi, okey, awak kena buat garis putus-putus dekat 90 dengan 270. Okey, graf awak akan start dengan dari kosong, dia akan naik atas menghampiri, jangan dekat garis putus-putus ni. Kemudian daripada atas ni, sebelah jangan kena jangan kena garis 270, turun, jangan kena 90, menghampiri. Dan yang ketiga ni start dengan 360, dia turun melengkung menuju ke 270 tapi dia tak menghampiri. So soalan sekarang tanya, okey, cari nilai X bila Y nya maksimum. Okey, kita ada Y maksimum ke? Y ada maksimum? Y nya tidak tertakrif. Semua kita tak tahu starting berapa. So macam kat sini dia kata Y ialah Y tak ada titik maksimum, tiada. Ataupun awak letak infinity. Okay. Tidak tertakrif. Dia tak ada titik maksimum. Dia daripada atas ni. Tak tahu start mana. Okay. So X. Okay. Dia potong kat mana? Okay. Dia potong dekat 0.180 dengan 360. Okay. Bila X sama dengan 0.180 360. Tapi disebabkan dia nilai Y-nya tidak tertakrif, okay. So kita tak tahu sebenarnya dia ni nanti lalu kat mana ni. Dia memang potong kat 180, tapi disebabkan nilai Y-nya tak ada nilai maksimum, maka maksimum tak ada. Awak tengok nota yang kita belajar awal tadi, nilai maksimum bagi graf tangent ialah infinity. Dan nilai minimum dia ialah negatif infinity. Dia memintas pada pasti X, pada X sama dengan 0, 180 dan 360. So dia tanya tadi, nyatakan nilai X, nyatakan nilai X apabila Y adalah maksimum. Sekarang kita tak ada Y, nilai maksimum bagi Y. Jadi X tak ada nilai lah. So jawapannya tiada. Okay, boleh? Okay, so soalan nombor 5, soalan last, okey, dia kata setiap rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi trigonometri dan kosong 360. Yang dekat fungsi itu dan nilai M. Kalau kita tengok kat sini, ini tengah-tengah dia tambah 90 kurang daripada 90. Okey. Okey, ini maksudnya 90 270, 360 ke atas ni. Dia melalui 270, minimum dia punya, kalau sini 270, sini berapa? Sini 180. So graf apa yang minimum ni 180, dia potong dan dia naik balik. Kalau masih ingat, dia adalah graf cos. Okay, graf cos. Okay, so nilai M ni ialah 270. Yang ini, kalau ini cos, mestilah ini sin, tak mungkin tangent. Kalau nampak tangent dia, cikgu terus pangkah. Sebab kita tahu tangent dia garis macam ni, lepas tu dia ada putus-putus. Itulah graf tangent. Ini sin sin. Ini pasti X. Bila masa sin tu naik atas turun bawah? Kalau masih ingat, grafnya macam ni kan? Kalau kita sambung. Okay, ini kosong. Kalau masih ingat, tengah-tengah ini 360 kan? Okay, ini 180 kan? Okay, so ini 90. Ini 270. Jadi, P ialah sin sinus. Okay, betul ke saya buat ni? Salah. Tahu kenapa salah? Okay, ingat tak cikgu selalu tertukar graf sinus start daripada kosong. Dia turun bawah, dia naik atas. Dia tak mungkin daripada satu-satu ialah graf cos. Okay, so dia ambil melengkung yang pertama ni sebenarnya. Dia ambil lengkungan yang pertama. Ini kosong, ini ialah 90.
10. Okay. So dia turun melengkung. So dia naik atas. Ini 180. Tengah-tengah ni 90. So tengah-tengah ni ialah 90. Ini 180. Pandanglah balik. Boleh. Okay. Ini graf sinus kita. Daripada kosong, membawah, naik atas. Okay. Ini 180, ini 360. Ini 270, ini 90. So, dia ambil ini untuk rajah atas. Okay. So, M tengah-tengah ialah 90. Okay. So, ini adalah graf sinus. Okay. M sama dengan 90. So, itu sahaja untuk hari ini. Okay. So, ini kesimpulan yang kita belajar hari ini. Bentuk graf. Sebenarnya, kita nak tahu bentuk graf tu macam mana. Dan kedudukan dia. Dan kalau awak kena lakar, awak tahu lakarkan macam mana. Eh, mana tahu soalan keluar kan? Untuk sin, dia ada maksimum. Maksimum. Ini maksimum. Okay. Untuk cos, dia ada dua maksimum. Atas ni. Okay. Minimum. Untuk sin, dia ada. Untuk kos dia ada negatif 1, negatif 1. Ini maksimum, ini maksimum. Okey. Tetapi tangent dia infinity. Cuma infinity sebelah atas dia ruangan positif. Infinity bawah dia ruangan negatif. Sebab tu infinity untuk minimum ada negatifnya. Eh? Simbol negatif jangan lupa. Okey. Pintasan dekat X. Dekat X. Okey. Dia lalu dekat kosong. 180, 360. Kosong, 180, 360. Dia potong dekat X dekat 90. Dengan 270. Okey. Dia lalu dekat kosong. 180. 360. Pintasan X. Okey. Pintasan Y. Okey. Dia lalu dekat. Dia start dekat kosong. So pintasannya kosong. Pintasan tu maksudnya dia potong dekat paksi Y kat mana. Okey. Dia start dekat 1. So pintasannya 1 dekat Y. So kosong. So itu sahaja untuk hari ini. Untuk kemahiran mengetahui graf. Kita punya objektif. Melukis graf fungsi trigonometri, kita dah belajar graf macam mana nak lukis graf sin, graf cos, graf tangent dan membanding bezakan ciri-ciri graf tersebut. Ada nilai maksimum, nilai minimum, okey, pintasan dekat paksi Y, pintasan dekat paksi X. So itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih.